Pemirsa, sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan bersilaturahmi di kediaman politikus senior P3, Hamzah Has. Pertemuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan islah antara kedua kubu P3. Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Hamzah Has, mengadakan silaturahmi di kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah sekian lama terpecah belah, sejumlah unsur P3 dari dua kubu yang tengah berseteru duduk bersama. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas upaya mewujudkan islah antara kubu Suharso Monoarfa dan Humphrey Jemat. Pasalnya, para tokoh senior P3 khawatir akan elektabilitas partainya yang semakin menurun. Semua teman-teman ini mengkhawatirkan P3 ini tahun 2024 ada atau tidak lagi. Sebab dua kali pemilu yang sekarang ini semakin menurun. Dari 58 dulu tinggal 39, kemudian yang terakhir tinggal 19. Jadi khawatir itu sangat kuat sekali. Jadi kalau tidak ini kemudian kita harus melihat yang ke depan, melakukan perubahan-perubahan yang maksimal ya, ini khawatir P3-nya habis. Lebih jauh, Hamzah menyatakan P3 akan segera menggelar musyawarah kerja nasional atau Mukernas pada Desember mendatang. Suharso Monoarfa dan Humphrey Jemat juga disebut sudah bertemu dengan Hamzah sebelumnya. Dari Jakarta, Dewi Leba, Eko Miyadi, iNews melaporkan.